Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United telah resmi memulangkan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Manchester United mengumumkan transfer Ronaldo dari Juventus pada Jumat 27 Agustus 2021. Setan Merah menyatakan mereka sudah meraih kesepakatan dengan Bianconeri untuk transfer CR7. Namun tidak disebutkan berapa biaya yang harus dikeluarkan Manchester United untuk memulangkan Cristiano Ronaldo dari Juventus. Namun gosip yang beredar menyebut Bianconeri meminta bayaran sekitar 25 juta euro plus add-on. Sementara itu, untuk Ronaldo, Manchester United dikabarkan menawarkan kontrak 2 tahun. Meski singkat, CR7 akan jadi pemain dengan gaji terbesar di Premier League. Pihak Manchester United sudah membuat pengumuman di laman resminya. Mereka menyebut sudah meraih kesepakatan dengan Juventus. Namun Cristiano Ronaldo belum sepenuhnya resmi merapat ke MU. Ia masih harus menjalani tes medis. Cristiano Ronaldo pertama kali gabung MU pada tahun 2003 silam. Saat itu ia direkrut dari Sporting Lisbon. Ronaldo tumbuh menjadi pemain kelas dunia di bawah bimbingan Sir Alex Ferguson. Di MU ia berhasil mengoleksi 9 gelar juara. 3 diantaranya adalah Premier League. Ia juga sekali memenangi trofi Liga Champions. Cristiano Ronaldo cabut dari Manchester United pada tahun 2009. Ia kemudian memilih pindah ke Real Madrid.